Ed 209. The enforcement droid, Series 209, is a self-sufficient law enforcement robot. 209 is currently programmed for urban pacification, but that is only the beginning. Yo, yo guys, welcome back to my channel, Adimangala Channel. Setelah sekian lama ya, kita tunda-tunda ya. Satu bulan, enggak, satu bulan lebih lah. Bikin video. Bener. Ya banyak lah kegiatannya ya. Apalagi mau akhir tahun. Iya bener sibuk. Sekali ya, sibuk ya. Sibuk apa nih? Sibuk menong. Aku sempat ke Thailand. Bus ke Thailand ya, ke Pattaya ya, operasi. Operasi lah, dikit-dikit lah guys. Oh dikit-dikit ya. Terus sakit. Bus ini dia sakit ya. Sembuh. Sakit lagi. Ush. Ini kan suaranya agak beda dikit kan. Serak ya. Ya sebenarnya saya operasi pita suara. Operasi pita suara. Operasi pita suara gitu. Biar suaranya gimana gitu. Biar tambah merdu gitu ya. Oh tambah merdu. Apa tambah kayak sangat ikan. Ya apa ya. Oke gimana nih bro. Oke guys. Hari ini apa menunya nih? Malam ini. Kita harus melanjutkan lagi kan. Oke. Mungkin yang sudah nonton video ini pasti. Ini kapan kelanjutannya gitu kan. Ya jadi di video. Ya. Kali ini kita akan unboxing rivalnya ini ya. Bus. Musuhnya dia yaitu Ed 209. Produk gagal ya? Produk gagal sebenarnya. Jadi sebelum Robocop dia buat ini. Ed 209. Kita keluarin aja ya. Nah ini. Okay. Jadi produk Ed 209 ini dulu diciptakan oleh Corp ya. OCP. OCP ya. Yus. Oh iya kok Corp ya. Corp itu apa? Dragon Ball ya. Dragon Ball. OCP ya. Jadi ada OCP. Larinya ke Dragon Ball ini. Ya. Jadi OCP ya dia swasta cuman swasta. Dia mendanai kepolisian Detroit ya. Betul sekali, Detroit. Jadi dia menciptakan ini bahwa ini nanti jadi satuan apa ya? Pelindung robot, masyarakat lah ya. Pelindung masyarakat. Cuman saat launching pertama ada sedikit error gitu. Gagal ya. Gagal. Dia nembak orang di situ ya. Nembak salah satu petinggi dari OCP itu sampai meninggoy. Iya, meninggoy betul nah, sekali. Terus di jajaran OCP itu ada yang apa mengambil kesempatan. Iya, jadi kan ada salah sekali. Satu petingginya yang mengeluarkan ini gagal kan? Gagal. Ditawarkanlah ada project Robocop. Gitu. Dan ternyata berhasil. Berhasil. Kebetulan si apa namanya? Yang jadi ini siapa namanya? Peter Wheeler. Enggak, maksudnya nama gininya dia. Alex Murphy. Murphy. Si Murphy kebetulan ditembak ya, meninggoy juga ya. Meninggoy juga, sekarat lah. Otaknya masih anu lah ya, aktif ya, lah ya. Masih aktif jadi dibikinlah produknya Robocop. Nah, iya betul sekali. Terus si petinggi OCP yang jahat itu, aduh namanya siapa ya? Dick Jones nggak salah namanya. Dick Jones ya. Dick Jones tuh, dia dengan akhirnya dia kuasai OCP, dia keluarin ini, diaktifkan lagi untuk melawan si Robocop ini. Robocop. Kan ada yang... Karena nggak terima dia ya. Benar. Yang dikeluarin untuk lawan ini sampai dia gerakannya yang ada sih yang gitu mundur, yang ya. Gerakannya unik ya. Iya, memang si sekali. Peter Wheeler ini khas gitu ya. Khas kayak benar-benar. Gayanya tuh gimana gitu. Apalagi waktu dia berkelahi di apa namanya? Tangga tuh. Di tangga. Nah, itu lucu. Di tangga tuh kan dia enggak bisa turun kan? Iya. Kakinya enggak bisa turun dia. Kayak T-Rex gitu. Iya, itu dah enggak bisa turun dia. Kalau aku ngelihat memang Ed 209 ini seperti T-Rex ya. Iya. Cuman kalau ngelihat ya, kalau coba lihat pertarungannya dia. Ngeri. Apa ya? Kita kayak ini lambat. Si Robocop lambat. Yang ini serem gitu loh serem. Maksudnya. Dia gede kan? Gede. Ini, kita kalau jadi Robocop itu gimana mau lari gitu loh. Mau lari enggak bisa ya, ya kan. Dah. Untung ada itu ya tangga ini. Ini ya. Itu menghindar gitu kan? Nah, itu dah, itu dah. Lambat. Mundur gitu banget. Lambat sekali. Kita kayak gemes gitu ya. Gemes. Ini cepat lari dong gitu ya. Turun tangga pun Robocop pelan-pelan dia. Ceket-ceket. Untung gitu ini ya. Dia enggak bisa. Enggak punya tangan. Kalau bisa, bisa mati Robocop ini. Tapi kasihan ya waktu dia habis melarikan diri dari turun tangga, terus dia keluar. Ternyata ada dikepung sama kepung, ya. Polisi kan, menembaki dia ya. Iya. Sampai dia hancur lah ditembak. Akhirnya seperti ini kan, battle damage. Iya, terus battle dibantu sama, siapa? Riff, temennya. Louis. Louis ya, dibawa lari ya. Bukan Louis Lane ya? Bukan. Superman ini. Superman ya. Iya, iya. Oke, itu aja mungkin pembukaannya ya. Yap. Kita buka dulu guys. Ini yang 2006 ya. 2006 berapa tahun yang lalu ya ini ya? 2006. Wih, ini hotes-hotes pertama apa? Mungkin baru-barunya keluar mungkin ya. 2000 berapa ya hotes keluar ya? 2002 mungkin ya. Kayaknya 2000 dia MMS ke-12 kan? SMS ke-12. Masih dikit lah. Masih dikit lah dia buat ya. Jadi sebenarnya Hot Toys Robocop nih udah banyak banget ya. Ini menurut catatanku ya.
ada MMS 10. Ini kita lempar ya, Bun. Jangan. Oh, jangan. Oh iya, dilempar-lempar ya. Oh, lempar-lempar ya. Dari packaging-nya aja MMS berapa nih? 204 nih ya? Ya. Udah jauh, Bro. Jauh, Bro. Oh. Jauhin lagi ya. Ini besar ya. Nah, keren ya. Oh, lebih eksklusif yang ini. Ini lebih modern, lihat. Modern warnanya juga ya. MMS ini juga ada kasar-kasarnya. Iya, betul sekali. Ini loh. Keren. Ya ini kelihatan kayak mainan zaman dulu ini. Iya. Ya. Cuma kalau zaman dulu ini udah kelasnya mewah lah ya. Mewah. 2005, coba tampak sampingnya nih. Tuh. Tampak sampingnya. Ya, nggak ada ini gelap. Belakangnya. Belakangnya. Nah, ini belakangnya udah langsung kelihatan seperti apa produknya ya. Seperti biasa kreatifnya ada nama-nama yang membuat ini ya. Yes. Wow, tetap ada MGM-nya ini yang tim filmnya. Oke, sekarang kita buka. Kita buka dulu. Oke. Yuk. Nah, ini dia. Langsung kita bandingkan dua. Ini baru, ini masih MSB itu udah. Oh, ini udah ini ya. Hah? Ini. Apa tuh? Ini kan lengket-lengket dia. Ya. Ternyata nih, guys. Oh, lengket nih, Bro. Lengket nih. Wah, 3000. Bahaya. Ini bahaya nih, guys. Bahaya, Bro. Ini kayak anu ya, rubber gitu ya? Ya, rubber. Ini jangan ditarik gitu, nanti takutnya brodol ya. Oh, gitu. Oh, iya. Ya, ini kalau mau lebih awet, langsung segera kasih acrylic paint. Nah, itu tunjukin aja itu. Ini ya. Ini udah aku kasih acrylic paint. Ini aman ya, aman ya, aman ya. Ya, itu aku kasih acrylic paint. Aman. Ini kan aku belinya bekas, sudah sempat aku cek ya. Ini apa lagi? Ini aja ya. Pas gini ya. Ya, boleh. Nah. Okay. Ini perbandingannya nih, guys. Oh ya ini bagus nih guys. Ini enggak lengket guys. Tuh. Ya, ini sudah aku kasih acrylic paint ya. Ini masih basah nih ya. Coba nih kurang atas loh. Mana? Oke. Okay. Nah, ini. Kayak anjing nih. Ya, kalau kita lihat perbandingannya ini lebih detail yang di ini ya. MMS berapa? 204 nih ya. 204. Lebih detail ya. Benar. Ada warna-warna kabelnya sedangkan ini enggak ada monoton ya. Ini monoton hitam aja gitu. Dan ya. Ini okay. Battle damage-nya dulu Hot Toys masih begini ya, masih kayak ini ya, tempelan ya. Ini kurang tempelan nih, stiker nih. Tuh. Kurang real lah ya. Benar. Bukan clear. Enggak, ini bukan stiker. Apa sih? Ini? Ya, nyatu nih catnya. Apa namanya istilahnya? Tuh, lihat nih detail ini ya. Menang. Ya, ini lebih bagus lah. Lebih bagus lah ya. Okay. Paint-nya lebih bagus ya, jauh ya. Lebih real ya. Beda 7 tahun kan? Benar. Tapi tuh. Untuk cetakannya kayaknya sama deh. Iya, betul sekali. Cetakannya sama. Cetakannya sama. Ini ya. Yang samping ini ada. Sama juga ya. Detailnya gimana? Ini kan ada kabelnya nih. Ah, itu enggak ada tuh. Nah, ini kan ada kabelnya. Oh, iya, ini enggak ada. Itu enggak ada ini tuh. Masih polos ya. Masih polos. Ininya dia juga ada kesan seperti weathering-nya ya kan? Betul sekali. Ini polos. Itu polos. Betul sekali. Wah, ini juga ya. Karetnya nih kan polos, kan? Udah mulai apa ya? Ini lagi dulu dalamnya nih. Ini kan? Ini kan lebih silvernya lebih. Silvernya kan? Lebih. Oke. Okay. Tuh. Silvernya ini lebih kelihatan chrome ya yang lebih ini. Kelihatan ya. Chrome nih. Yang ini chrome, yang ini kayak plastik. Ya, ini kurang lah ya catnya. Ya, tahun segitu. Lebih kelihatan ya. Mainan gitu, guys. Ya, tahun segitulah ya. Ini kakinya. Ya, packaging-nya sebenarnya mirip sih. Mirip ya. Nah, ini ada remote-nya, berarti bisa bersuara itu. Bisa. Wah, ini kakinya. Coba kakinya keluarin satu, Bro. Ini perbandingannya, guys. Kakinya tuh. Dan ini sudah lubang-lubang ya gininya ya, apa namanya? Pelurunya ya. Oh iya iya kalau iya. Kalau yang ini masih gambar. Gambar. Ya, ini kita warnain dulu. Ini dia berlubang ya. Iya, itu berlubang. Nah, itu berlubang. Kalau yang ini masih ini berupa gambar. Berupa gambar nih, guys. Nah, ini enggak ada gininya ya. Tuh. Mulus lah. Sih. Ini juga, ini beda-bedanya di sini beda, juga ya. Okay. Detailnya. Ini, untuk tahun 2007 ya ini bagus lah ya. 2006 ya. 2006. Bagus lah ya. Benjok. Ini juga beda. Ini beda juga ininya. Dia lebih. Ini lebih runcing ya kakinya. Mana? Oh kan beda nih. Ya, beda, profilnya beda, ini lebih. Beda. Ini lebih runcing. Runcing. Ini agak lebih lebar. Lebar. Mestinya sih. Movie akurat kayaknya. Movie akurat ya. Tuh, belum bisa dibuka nih. Bisa buka ya. Wow, ini masih plastikan guys. Kalau ini nggak bisa di extension tuh. Oh, dan detailnya nih, coba nih tuh. Ada. Ada kabel-kabel dalam ya. Tuh ya, kata ada merah, yeah. Biru. Kalau yang itu ada nggak? Nggak ada, ini nggak bisa di extension nih tuh. Nggak bisa? Ini mati nih? Iya mati kan tuh. Oh iya mati, ya. Bisa di nah, jadi ini lebih ada artikulasinya. Nah, artikulasinya ada ya. Wow. Bisa dikirain ya. Bisa. Dan ini di samping sama dengan yang tadi ya. Ini polos. Nah, kalau yang ini tuh, silvernya. Chrome, lebih chrome ya. Lebih chrome ya. Oh, udah beda ini catnya ya. Ya. Tuh, kan
beda catnya tuh. Oh, detailnya beda. Yes. Ininya juga lebih kurus atasnya, kan? Ya, betul sekali. Beda nih profilnya, dia beda. Joknya juga beda lah ya. Beda, ini mas, ada weathering-nya. Ya, 7 tahun ya. Lebih. Ini belakangnya nih, lihat tuh detailnya nih tuh. Tuh, ini polos. Oh, ini polos banget nah, nih, polos, guys. Tuh. Ini tonjolannya juga polos nih kan ada tuh. Ah, tuh. Iya, 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 ya. Beda, nah, beda, beda kan? Detailnya. Benar. Oh, ini juga nih ada artikulasinya nih, tuh. Ya. Ini kan kaku. Kaku. Ya. Oke, itu kakinya. Terus ada dapat remote lagi. Wih, mantap nih. Mungkin ada suaranya nanti. Ada suaranya nih. Mudah-mudahan baterainya masih bekerja ya. Wih, mantap. Terus ini tangannya terpisah ya. Yes. Wow. Handset detailnya nih. Oh. Jauh, Bro. Jauh lah. Tuh lihat deh. Jauh. Kan polos nih. Ya kan? Ini polos nih itu. Kan nih bagian ini. Ah. Ini ada Pelurunya ini enggak ada pelurunya. Itu pelurunya tadi masuk di sini paling. Ya, ini pelurunya masuk ke sini. Ya. Ini kan pelurunya sudah ada di sini. Ya. Nih. Ya. Nah, ini pun pelurunya sudah ada di sini nih, guys. Di sini tuh. Ya, pelurunya udah ada yang lama, yang versi itu baru. Itu masih nanti di. Bahkan nih aku seneng ini loh. Oh, ini loh. Real ini ya. Nih kabel-kabel. Sedangkan ini kabel lano ya. Aduh, ini kabel apa ini ya? Listrik. Harusnya kayaknya nggak kuat deh ini. Ini lebih meyakinkan nih ya. Lebih meyakinkan ya. Betul. Aduh, sekali. Gila nih. Nice. Artikulasi ya. Artikulasinya mantep nih. Mantep tuh. Ini gimana? Coba. Gimana nih? Ada juga tapi gini ya. Ada tapi ini dia masih yang modelnya lama banget ya nih gerigi-geriginya ya. Lain sama yang ini, guys. Yes. Dan itu yang satunya gimana? Satunya. Sama apa enggak? Ini. Karena ini kayak battle damage nih. Ini yang satunya. Oh, ini dapat lagi ya. Oh, ini dapat yang battle damage juga ini. Oh, sama juga ya. Sama juga dapat nih. Oke. Kita lihat dulu battle damage-nya. Ini ada begini pengamannya. Oh, jauh dong. Jauh ya. Tuh. Jauh, guys. Bagus ini. Ya, lebih mana ya? Lebih gosong ya. Lebih real ya. Gosongnya tuh lebih real ya. Yang ini kan gosongnya masih ada silver-silvernya ya, gitu ya. Dan dia kasih efek ini loh, wire-wire ada ya, yang kabel yang putus. Ada yang tipis kabelnya ya. Ya, betul sekali. Tuh kan. Ada yang tipis, ada yang ini, dan efek sobekannya ini kayak besi. Yep. Sobek gitu ya. Terus detail-detail ini kabel-kabelnya. Yes. Wow. Polos ya. Asik ya. Ini gini ya. Oh, joinnya sama juga sama ya. Sama joinnya. Cuman gedean dulu. Ini juga sama. Ya, itu dia yang tangan yang hancur. Yes. Karena ini tangannya hancur kan ada ceritanya juga kan? Ada. Jadi waktu dia nembak dipegang sama Robocop diarahin ke sendiri ya, ke tubuhnya Ed ya. Ngomongnya Robotek ya, dari mana ya bahasa Robotek ya? Nah, ini guys, ini yang tangannya yang berikutnya. Jadi yang versi terbaru MMS 204 dia dapat yang tangan 3. Full sama yang ini hilang satu kenapa ya? Mungkin ada ceritanya. Iya, mungkin ada nih. Yeah. Atau mungkin memang kayak gitu ya. Enggak tahu deh ini right hand sama ini. Udah dapat kaki. Oke. Sekarang kita coba susun dia ya. Yes. Oke, guys, ini dia kita sudah rakit dan ternyata memang beda cara pasangnya beda ya. Iya, betul sekali. Ini dia lebih ya namanya lebih seret lah, lebih lebih agak ruwet dikit. Ruwet dikit ya. Kalau ini gampang ya. Ini lebih simpel dan artikulasinya jauh ya. Ini cuman ya bisa begini aja, apalagi kakinya ini udah mati dia sudah ya, begini aja nih. Ya. Udah enggak bisa digerakin kaki tadi kan sudah aku tunjukin ya. Nah, kalau yang ini dia lebih banyak nih, guys. Ya. Ininya dia bisa Yo, ini bisa ya. Ini sama nih, bisa 320 derajat ya. Ter ya. Ini malah lebih lemas dia ya. Ya, luas dia. Nah, kalau ini karena masih baru. Baru jadi agak dia bisa juga 120 nih atasnya nih. Ya. Masih sekat lah ya. Seret nih ini. Terus lagi. Terus ini juga bisa begini. Tuh. Ya. Iya. Kalau depan juga bisa. Nah, ini waktu dia adegannya jatuh tuh di tangga kan. Iya. Gitu ya. Kayak bayi gitu ya. Kayak bayi. Nah, ini bayi duduk nih. Ininya bisa gerak nih, guys. Tuh. Semua kakinya ini bagus bisa gerak ya. Ya. Bagus ya. Jadi bisa ya bisa menyesuaikan alas. Yes. Ya. Nih. Di mana dia berpijak ya? Iya, nih. Dan detail bawahnya juga keren ya. Yes. Tuh. Ya. Tulisan apa tuh? Ini tulisan ya. Ya 2014 Hot Toys produksi ya. Oke. Kalau detail paint-nya tadi kalian sudah lihat ya. Sedangkan bawahnya yang ini ya begini. Iya.
Beda tuh. Beda lah ya. Sama ini coba sampingnya tuh. Nah, tuh. Hmm, beda ya. Beda, guys. Jauh. Jauh, jauh, jauh. Jauh bedanya. Yes. Terus kak, tangannya juga bisa begini nih. Nah, ya. Hmm. Keren nih tangannya. Nah, dia ball joint ya tangannya. Ball joint nih. Terus ini bisa 360 derajat juga. Wow, mantap. Ya. Ini juga sama. Terus ininya juga bisa, tuh sayapnya. Sayap ya. Kupingnya mungkin bisa terbang. Begini ya. Jumbo. Jumbo. Sekarang di Articulation ini ada tambahan nih. Ini ada extension, dia bisa naik. Wush, keren ya. Percaya nih. Mantap. Gimana gimana caranya, Bro? Caranya gini, ditain keras nih. Ah. Tuh. Oke, oke, oke. Lumayan nak anu neken berarti ya. Naik dia. Ya, tuh. Oke. Wah, gila. Woy, gila. Jadi dia mantap. Bisa jadi lebih tinggi dia. Ah. Waduh. Wah, gila. Bisa sampai segitu. Mungkin loh. Untuk efisiensi gini juga ya. Apa namanya? Gila. Ini yang paling tinggi dah nih. Ya, box-nya ya. Ini lihat nih, guys. Gede. Ya kan? Ya, betul. Perbandingannya. Nah, pas tuh. Nah, terus kalau mau dibandingin sama siapa nih? Si ini. Siapa si namanya? Avatar nih, tingginya segini nih. Wah, aduh. Bener-beneran ini ya, pas ya skalanya ya. Sama Avatar nih segini nih Avatar. Memang jadi, dia kan makhluk-makhluk gini ya, tinggi ya. Avatar berarti bisa tarung nih sama ini ya. Sama siapa? Thanos. Thanos. Ngabur. Dia sama Black Panther. Forever. Tuh guys. Mantap. Nih, comparison hate. Sama siapa lagi mau di-compare? Sama siapa lagi? Siapa sama lagi? Nih. Eddie Murphy. Ada Eddie Murphy. Eddie Murphy. Oke. Sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Andy Lau. Oh, sama Andy Lau. Oke. Nih, habis berkabung loh Andy Lau. Andy Lau. Kenapa? Bapaknya baru meninggal, guys. Oh, bapaknya meninggal ya? Wah. Talian kapan ya? Tuh, sama Andy Lau tuh. Oke, sama Andy Lau. Oke, mantap. Keren. Apalagi ya? Oh, detail sini. Ya. Tadi tambahannya ya. Yes. Atau ini fungsinya apa? Mungkin buat lebih buat ngeker apa gimana gitu mungkin ya. Nah, ini enggak ada. Ini kayak ada apa namanya ini ya? Tuh. Chip-nya atau apa? Ya, itu mungkin ya. Arahnya supaya lebih tepat mungkin. Oh, betul sekali. Ya. Nah, itu aja sih yang menarik dari ini ya. Ide yang terbaru ya, MMS 204. Selain ini, nah ini bisa diganti dengan ini, guys. Oke, guys, sekarang kita coba tes soundnya ya. Ya, betul. Tes soundnya ini didupinnya di sini nih. Gimana, Bro? Oh, di samping ya. Oke. Nah, itu waktu hidup. Nah, ini remote-nya nih, guys. Ya, sekarang kita coba. Sama kayak Robocop ini ya. Suara pertama. Deketin. Oh, dia jalannya. Jalan. Oke. Suara kedua. Ini ada pistonnya gitu ya. Oh iya, ada pistonnya di suara. Suara ketiga. You have apa tuh? 20 second. Ya, 20 second, 30 second atau ya. Itu comply, untuk patuh ya. Untuk suara patuh. Ketiga. Ada suara harimaunya ya. Itu ada waktu dia ngelawan ini kan? Ada ya orang ini. Ada. Kayaknya basicnya mengambil dari anu ya, filmnya ya. Filmnya loh pasti. Bener-bener. Suara keempat. Di bawah dikit. Line direct violation of penal code 113 section 9. You now have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. I'm now authorized to use physical force. Nembak dia. Iya. Oh, ini yang ada efek suaranya ya. Nanti dia. Itu suara kelima kali ya. Oke. Ada lagi enggak? Coba. Oh, enggak. Oh, ini yang pertama lagi. Balik lagi. Berarti udah 5 ya. 5. 5 suara tuh, guys. Itu ya, guys ya. Wih, keren banget nih, guys. Seru-seru. Itu dia tadi ya, kita udah review ini. Betul. At 209, yang sekali. Versi terbaru nih ya, terbaru, 2.0 ya. Lah. Ya. Tahun 2013, sedangkan ini tahun 2006. Beda 7 tahun. Dan kesimpulannya ya jauh banget ya ini ya. Jauh. Improve-nya udah jauh. Yes. Yang paling kamu senang tuh apa, Bro? Improve-nya dari sini ke sini. Dari sini ke sini ya. Pokoknya teknologinya kan
jauh lah ya. Oh, kayak jauh. Suara juga kan. Suaranya kan, tadi ya. Suaranya terus dari apa namanya penjobnya juga kan ini lebih real ya, realistis. Ya, penjobnya juga ya, dan detail-detail ini kan. Ya. Dia ada wire-nya. Ya, kalau ini kan masih polos ya. Masih polos. Battle damage-nya juga ini dari apa namanya? Ya semacam apa ya? Semacam anu lah stiker lah ya. Stiker. Ya kalau itu kan buat anu bolong-bolong lah ya istilahnya. Bolong-bolong. Ya, sekali. Oh, ini maksudnya namanya stiker ya? Iya, ya dicet juga ya. Gitu loh, cuman iya. Masih kelihatan bohongan gitu kan. Benar sekali. Ini artikulasinya beda, yes. Dan kakinya ini ya bisa naik turun naik ya. Turun ya. Kalau ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini biasa polosan. Dan yang paling kita suka ini ya, efek suaranya, suaranya ini ya. Suaranya betul sekali, efek suaranya. Lagi nggak? Sesuai dengan aslinya ya. Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap nih guys, bener ya. Wajib nih ya. Keren, 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 keren. Ini kalau lagi diem, terus kita ngerjain orang gitu ya, main ke rumah, terus kita tekan gitu ya. Tekan gitu ya, apa ini? Wah, apa ini? Nanyain kerasukan. You have 50 seconds to comply. Gitu. Lari lah sendiri ya. Lagi sekian, dan meledak. Oh, yang ini ya. Iya. Iya, itu dia. Kok ada suara harimaunya gitu ya. Iya. Wah, pokok worth it lah. Pokoknya worth it lah. Worth it ya. Kalau pilih mana ya udah pasti pilih yang ini ya. Ya, Fair 2 ya. Banyak perubahannya. Ini kan pasarannya sekarang nih sekitar 5.000 lah ini. 5.000. 5.000 guys. Okay. Pokoknya mantap. Mantap. Ya. Ini bener. Ini istilahnya kayak apa ya? Iron Man ini apa ini deh ini ya? Hulkbuster lah. Hulkbuster gitu ya. Ya, Hulkbusternya lah. Benar ya, sekali ya. Hulkbuster. Ini yang Hulkbuster versi gini 2. Versi lama. Enggak, versi 2. Oh, versi 2. Versi 2-nya kan yang power pose itu. Power pose ya. Yang ini Hulkbuster yang banyak ya, mechanical-nya. Betul sekali. Oke guys, sekian ya untuk review dari @209. Benar sekali. Jangan lupa like-nya jika kalian suka video ini dan subscribe-nya bagi yang belum. Untuk betul. Video berikutnya kita akan unboxing dan review RoboCop Mechanical Chair. Ya. Betul sekali. Oke, okay, thanks for watching. Salam bahagia lewat mainan. See you in the next video. Bye bye. Tuh guys. Oke guys, ini penampakannya. Ini aja. Bener-bener box artnya aja keren ini ya. Box artnya terus terang ya, sumpah ini yang paling keren lah kalau aku bilang ya.